My god, cantiknya. The plan is kalau jadi nak letak sini semua audience, stage dekat tengah-tengah tu. My god, sibuk gila Bukit Bintang ni malam-malam kan. Hello, selamat pagi. So, I on the way ke kerja. So hari ni petang ni, I mean, kita ada Anugerah Bintang Popular punya press conference, sidang media. So, petang nanti saya akan ke sidang media ABPH. Kita akan tengok nanti apa tu acara untuk ABP tahun ini. Dan juga mungkin dia ada tema. Tema dia dikatakan aksesori, macam wow. Tapi saya tak ada aksesori lah. Tak apa, kita jumpa nanti. Oh. Kita tengok budak-budak ni main game sekejap. Nampak. Tengok tengok budak dah main pingpong. Apa? Okay, tadi tengok dia main pingpong setara tunggu pukul 8 sebab Anugerah Bintang Popular punya sidang media pukul 8. So saya baru nak gerak daripada office, takut jam. Jom. Ha, dah sampai dah pun. Mesti korang tengok kenapalah biru gila kan. Okay, ni dia masa ni tengah set up lagi. I datang awal. Tapi I sekejap je I film pasal I kena keluar balik. I kena buat my PR. So yeah, so this is a setup. Dia very simple, steady, all macam cocktail standing je. Kita akan bagi makan. Kat depan tu semua VIP. Depan ni boleh nampak stage. You ada banner TV3, tonton, ABPH. Yay, ABPH yang ke-36. Ditaja oleh Konbu. Terima kasih Konbu. So okay, ini semua VIP yang akan duduk dekat depan sekali ni. Dengan sofa-sofa dia. Stage dia kecil je, just nice untuk launching press conference. On top of that, you can see okay, banting-banting partner-partner video kita. Kat sini dia semua tengah standby-standby makanan lah untuk media-media, VIP, guest-guest yang akan datang lah. Yo, gang. So, basically, masa Anugerah Bintang Popular punya sidang media, I tak dapat nak video sangat sebab I was busy. So, masa tu I ada kerja. Oleh itu, I tak sempat. So, by the way, hari ni saya berada dekat office today. Tapi tujuan hari ini adalah sebab I ada Reiki. So Reiki tu adalah adalah masa untuk production pergi visit sesebuah lokasi untuk tengok kesesuaian lokasi itu dengan technical equipment kita. So hari ini saya akan ke lokasi Stadium Merdeka. So dekat Stadium Merdeka ni, dah lama kita dah tak buat lah event. Dan diorang pun setahu I, diorang pun baru saja buka masa Merdeka bulan lepas. Oleh itu, saya sekarang ada upcoming show. So hari ni tujuan saya akan pergi situ untuk tengok lokasi itu, tengok sesuai tak dengan show kita orang yang boleh buat bulan 11 nanti. So jom geng, kita tengok nanti. Okay. Pas ke?
nama yang sebut dia. So, saya dah sampai dekat Stadium Merdeka. Ha, dah lama tau tak pernah datang sini, dah lama gila. So, sebelah saya situ ada Merdeka 118. So, ni lah the closest I've been to Merdeka 118. Jom kita tengok dalam dia macam mana, kita tengok stadium dia macam mana. Okay, kita dah habis meeting. Tadi meeting tak boleh rekod dia sebab PNC. Okay, so Brandon ni akan bawa I tour sikit jalan-jalan kat dalam ni. So this is the Razak. Yeah, okay. Tandas dia? Dah rekod terus. Okay. Tak besar macam tadi. Tapi okay. Dia satu lagi macam ni. Dia kopi. Pasal dua. Yang ni memang tak remove kan? Kalau nak buat open, dia set up kan contohnya nak buat apa? Sebab selalu untuk holding VIP tu lah akan ada macam certain furniture semua lah. Boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Kalau nak boleh nak park dekat dinding. Ah, tak. Dia kan stand lah. Ah, nak lekatkan apa-apa pun kita ada kena park. Atas ada apa ya? Sama ya? Atas. Kita boleh tengok atas, kita tengok sini. Ada apa? Ada open space. So kalau biasanya kalau orang buat konsert sini akan buat jadi tempat makan VIP. Oh sini yeah. Sini very windy kat atas. Okey. Kita tengok ya. Ah, boleh. VIP. Ya. Oh. Besar atas ni? So macam saya cakap tadi, sini boleh tempat tak macam makan-makan sini boleh untuk VIP semua boleh kan? Boleh. Okey. Yang depan ni macam saya cakap tadi, sini untuk letak macam boot-boot semua boleh kan? Dan ni sebab ni bukan area kami tau. Area kami hanya sampai dekat bumbung sini saja. Okey. Yang ni area unit lain, base facilities. Kalau nak pakai? Kalau nak pakai, kita kena further discussion lah. Okay. Dengan technical meeting, kita boleh discuss lah. Okay. Macam mana. Sini kat area kami kata tu, Linda Park sini ada water feature kat sini. Haa. Sini ada air terjun kat sini. Okay. Memang nice lah. Dia berangin ni boleh access terus ke tempat VIP ni kan? Boleh, tapi dia very steep lah. Yeah. Steep? Oh, okay. Oh, ya. Yeah. Yang tengah ni sahaja. Dia boleh terus ke bawah. Ada tangga lagi ke bawah. Okay, so boleh access ni lah. Betul. Yang ni tadi terus ke ruang ni, terus ke bilik VIP tu. Yang Fim tadi sana balik kan? Sebelah sini ramai, bersih. Okay. Yang bilik media tu tepi. Dia macam bakal kan kat sini, saya letak sini, live stream. Live apa? Betul, oh, live stream, okay. So, kita akan cabut palang. Ah, tu nak tahu palang tu boleh cabut. Boleh. Okay. Test suara. I think kita ada flatline bola. 3-4 game. Seorang lelaki kat sini, kita surau perempuan kat sini. Okay, sini surau lah? Surau lelaki ya? Ni surau lelaki. Dan pintu tadi tu surau perempuan. Oh. So kita ada divided dengan ni lah. Ini surau yang untuk public sini lah, kalau buat kat sini betul. Okay. Dengan satu lelaki tadi, dia 5. Okay.
Ada apa kunci ni? Ni apa ya? Oh, okey okey. Okey. Sebelah sini satu, sebelah sana satu. Okey. Okey. So sebelah kiri kita ni, kalau menghadap padang ni, sebelah kiri kita ni adalah Merdeka 118. Oh my god, cantiknya. Ya, yeah. So okay. So the plan is, kalau jadi nak letak sini semua audience, stage dekat tengah-tengah tu. Lebih kurang lah, sebab I tak boleh letak kat tengah-tengah padang tu. Stage berat, so I kena somehow buat macam catwalk lah ni. So VIP semakan kat tengah-tengah tu nanti lah. Sekarang kita naik balik atas untuk discuss lagi dengan orang stadium tu. So here's the VIP parking, so we only can use from here up to here je nanti sini. Yeah. Okay, selepas habis reki tu, saya balik ke office dulu. Lepas buat kerja semua, layan sekejap, dia orang main pingpong. Sementara tengah tunggu waktu nak bergerak ke Stahil. 65, 71. Right. Right. You too. That's it. Oh my god. Saya dah bertahun tak sampai Stahil Kuala Lumpur. So, depan saya adalah Stahil dengan Bukit Bintang Pavilion. Rasa the last saya datang lama juga. Jom tengok depan jap. Oh, ini rupanya pavilion. Okay, so now tengok punca dah lama tak datang KL. Dah tak biasa. Apa ni? Stahil. Sekejap, saya pun dah confused mana Stahil lah. Oh my god, rupa-rupanya Stahil depan mata lah. Okay, jom naik. So, today, I actually ada di-invite oleh Aisyah Redno untuk datang tengok dia punya sidang media, PC dia. So, lepas I dan Reki tadi tengah hari buat kerja sikit, so sekarang saya ke tempat dia dulu lah. Jom kita tengok press conference dia macam mana. Okay, katanya dekat ground floor. Apa ni ground floor? I pun tak tahu. Kita jalan, kita tengok jap. Okay, saya nak mengaku sikit eh. Ini baru first time saya masuk Stahil lah. Pengakuan.
Okay, katanya event dia dekat level ground floor. Betul lah, kena mencari sekejap. Sekejap ya, geng. Okay, dah tanya guard tadi, so dia suruh naik atas, masuk kanan, turun bawah. Atas, masuk kanan, turun bawah eh. Betul lah, first time datang sini tu masalahnya. So yeah, I actually dah habis sikit banyak bersosial dengan orang. So on top of that, saya sekarang dekat Bukit Bintang, dah lalang dekat sini. I nak pergi berjalan-jalan sekejap. Ha. Perks of having event dekat Kuala Lumpur kan? Oh my god, sibuk gila Bukit Bintang ni malam-malam kan? I macam foreigner sekejap. So sekarang saya dah lama tak datang sini. Zaman dulu selalu lepak ke tengah-tengah ni. Okay geng, lepas saya dah pergi makan semua, so sekarang saya dah on the way balik. So anyway, terima kasih kerana menonton lagi. Macam saya cakap, saya akan try lagi untuk film kalau saya berpeluang dan also juga ada masa. Anyway, thank you. And then jangan lupa kalau nak subscribe, subscribe. Kalau tak, just give me a like. That will do. See you in the next episode. Bye.